akses jalan yang sering dilalui warga Kampung Regasi RT 06 RW 08 Desa Pasir Reri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor Jawa Barat memang sudah lama rusak dan bahkan warga pun sudah jarang menggunakan akses jalan tersebut. Berkat kepedulian Organisasi Masyarakat Badan Pembina Potensi Keluarga Banten atau BPPKB terhadap masyarakat, pada minggu siang Ormas BPPKB yang dibantu komunitas Ojek Bareng atau Obar serta masyarakat sekitar mengadakan giat kerja bakti untuk membangun kembali jalan tersebut. Usup selaku ketua komunitas Ojek Bareng atau Obar yang beranggotakan 70 orang ini merasa senang dan bangga kepada Ormas BPPKB yang selalu peduli terhadap masyarakat. Saya sangat merasa senang dengan adanya jalan, pembentukan jalan. Ya, mudah-mudahan ke depannya jalan ini emang jalan dia jalan hidup. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kerja bakti warga setempat ini merasa bangga lah dengan adanya jalan yang terbentuk ini. Dalam kesempatan ini, Opan selaku Ketua RW 08 mengatakan pihaknya akan mengajukan perbaikan jalan tersebut supaya masuk ke dalam program dana desa. Selain itu, ia sangat berterima kasih khususnya kepada Dedi Gawat, selaku Ketua Ormas BPPKB Biro Usaha Ciki, Ojek Bareng atau Obar, juga kepada masyarakat yang sudah membantu tenaga dan materi sehingga jalan tersebut nantinya bisa layak untuk dilalui. Alhamdulillah ya, berkat adanya dorongan dari Ormas BPKB ya, untuk Ketua PAC, si Omas yang Ketua PAC Taman Sari, saya ucapkan terima kasih telah membantu dari segi materi atau sama tenaganya. Ini akan saya masukkan ke DD ya, ntar ke dana desa, mungkin saya akan mengajukan ke pihak desa untuk hotmikan di jalan hot. Hal yang sama juga diungkapkan Firman yang mewakili Ormas BPPKB Biro Usaha Ciki. Ia merasa senang dan bahagia serta berterima kasih kepada seluruh anggota BPPKB Biro Usaha Ciki, PAC Taman Sari, Ojek Bareng atau Obar, juga masyarakat yang sudah mendukung kerja bakti ini. Pribadi mah merasa bangga ya, senang ya, karena demi kepentingan warga juga di sini, karena akses jalan di sini kan nggak bisa gitu. Nah, karena ada kerja bakti ini untuk jalan warga jadi bisa gitu, sudah memudahkan akses inilah masyarakat. Ya, untuk kedepannya sih semoga lebih maju lagi lah. Mudah-mudahan hormat juga BPKB untuk kedepannya lagi lebih bisa bekerja sama dengan masyarakat, sosialisasinya untuk kedekatannya ke warga. Dari Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Herman Palapati Pinyus mengabarkan.